بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العلي العظيم بدي شكر الله سبحانه وتعالى يعني ما سي من كان بارا kecintaan pada Aba Abdullah Al Hussein alaihi salam di musim-musim duka di bulan Muharram di hari Ashura bersama dengan mukminin yang menyampaikan bela sungkawah Yang begitu dalam, atas musibah agung penderitaan yang begitu besar, yang dilalui dengan penuh kesabaran oleh rasul dan seluruh keluarganya, atas bencana yang terjadi di Karbala. Peristiwa Maktal Husaini sudah dimulai sejak pembunuhan peristiwa Habil dan Kabil. Bahkan sebelum itu, sejak penolakan iblis akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud pada Adam sebagaimana peristiwa pembantaian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa syahadah Aba Abdillah alaihissalam akan terus berlanjut hingga akhir perjalanan kehidupan umat manusia di dunia ini. Karena persoalan ini didorong oleh wujudnya rasa hasad dan ingkar penentangan, penolakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman yang saya bacakan tadi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, Semua para malaikat melaksanakannya, kecuali Iblis. Dia menentang, dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak untuk sujud pada Adam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Pada hakikatnya, peperangan antara hak dengan batil adalah sebuah keadaan yang terus berjalan bersama dengan kehidupan umat manusia di dunia ini, iblis dengan seluruh pasukannya sebagai musuh umat manusia yang nyata. Tidak akan pernah berhenti untuk menyerang umat manusia, menciptakan perselisihan, menciptakan perpecahan, membangun kebencian di antara mereka, di antara umat manusia, sehingga melazimkan terjadinya pertumpahan darah di muka bumi ini, mereka membangun keserakahan, menakut-nakuti umat manusia dengan kefakiran, menghiasi pandangan mereka tentang dunia ini, sehingga mereka semakin tertipu oleh fata morgana keindahan dunia. Yang menjadikan mereka saling berebut antara satu dengan yang lain, membangun hasad kedengkian dalam diri mereka terhadap selainnya. Mereka menjadi kelompok yang sangat suka dengan pujian, jabatan, penghormatan, kekayaan. Yang mana kemudian mereka menjalani dengan semua posisi, dengan semua kesempatan yang mereka miliki dengan kesombongan, keangkuhan, arogansi, kezaliman di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis dengan seluruh pasukannya tidak akan pernah berhenti untuk melakukan hal tersebut. Dia ingin, seluruh kehidupan manusia berjalan sebagaimana yang para malaikat bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat Allah menghabarkan keinginannya untuk menjadikan adanya khalifah di muka bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Dan para malaikat bertanya, Ataja'ilu fiha mayufsidu fiha wa Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di muka bumi ini kelompok manusia makhluk yang mereka hanya akan saling menumpahkan darah, di antara mereka melakukan pembunuhan, pembantaian di antara mereka, dan melakukan kerusakan di muka bumi ini? Iblis ingin menjadikan bumi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dipertanyakan oleh para malaikat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki rencana lain. Ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Bahwa di tengah kehidupan manusia, terdapat hati-hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk pada kuasanya, hati-hati yang hanya berharap dan merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pribadi-pribadi yang memiliki hati. Ketundukan ketaatan hati seorang hamba di hadapan Tuhannya ini adalah pribadi-pribadi yang akan selalu menolak setiap bentuk kezaliman, setiap bentuk penindasan. Baik itu kezaliman di dalam diri mereka atau kezaliman yang dia lihat di tengah kehidupan masyarakat. Di tengah kehidupan umat manusia ini, pribadi ini adalah pribadi yang tahan terhadap musibah, yang tahan terhadap penderitaan, pribadi yang tidak takut oleh ancaman, pribadi yang tidak akan pernah goyah oleh tawaran-tawaran jabatan. Selamatan dan sebagainya, pribadi ini memiliki ketergantungan kepada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ilahiyah. Pribadi yang hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya pribadi-pribadi, hati-hati yang dipenuhi dengan. Keindahan kebaikan, keadilan melazimkan adanya dua keadaan di tengah kehidupan umat manusia yang tidak pernah berhenti, yaitu antara hak dan batik. Kebatilan dia akan selalu berusaha menyerang, menundukkan, kebenaran. Dengan segala cara, iblis dengan seluruh pasukannya berusaha agar umat manusia ini tunduk kepada tipu daya mereka, keinginan mereka hidup bersama dengan keserakahan kesombongan. Hilangnya rasa kasihan, keakuan yang begitu kuat dalam diri mereka. Tidak melakukan apapun kecuali hal itu hanya menguntungkan bagi diri mereka sendiri ataupun kelompoknya. Nilai-nilai kemanusiaan runtuh di tengah kehidupan umat ini. Mereka mengupayakan agar kehidupan umat manusia berjalan seperti itu. Menjadikan kehidupan umat manusia sebagaimana kehidupan di dalam neraka. Kulama dakhalat ummatun la'anat uhtaha. Yang mana setiap golongan ketika dimasukkan ke dalam neraka, maka dia mengutuk saudaranya yang lain. Dipenuhi dengan kebencian, kecurigaan, permusuhan. Sehingga pertumpahan darah terjadi di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana. Terus, mereka akan berusaha sehingga Al-Haq, kebenaran ini, tumpas dan hilang di muka bumi ini. Akan tetapi, kebenaran dia bersifat defensif, dia bertahan. Kebenaran akan selalu membangun benteng. Dan benteng yang sangat kuat adalah benteng tauhid. Al-Haq ini dibawa oleh pribadi-pribadi berhati baca. Pribadi-pribadi yang tidak pernah dapat ditundukkan dengan kekuatan apa. Aba Abdullah Al-Hussein. Maktal Husein peristiwa Karbala adalah sebuah kejadian besar yang menjadi madrasah bagi umat manusia. Di mana kezaliman kelompok mustakbirin dengan kekuatan yang begitu besar. Ratus ribu Puluhan ribu, bahkan dalam riwayat mencapai seratus ribu lebih, hanya menghadapi puluhan orang yang terdiri dari orang tua, wanita, anak-anak, dan beberapa pemuda serta remaja. Mereka mengancam, berteriak menakut-nakuti, dan dengan garangnya menyerang. Tapi, segelintir orang ini siap melakukan pengorbanan sehingga mengajarkan kepada manusia sepanjang zaman bahwa keindahan untuk berjalan dalam kebenaran dan perlawanan terhadap kezaliman adalah sesuatu yang akan selalu hidup. Ikhwani para pemirsa Safina online. Pelajaran Karbala mengajarkan kepada kita untuk kita memilih di mana kita akan berdiri. Apakah bersama dengan kekuatan kebatilan kelompok syaitan ataukah bersama dengan Aba Abdullah al Konsekuensi bersama dengan Aba Abdullah al adalah dalam perjalanan hidup ini kita harus ada di dalam garis kebenaran, keadilan, dan sikap perlawanan terhadap setiap bentuk kezalim. Kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang kita simpan dalam diri kita. Setiap hati yang dia dinyalakan dengan semangat Hussein. Hendaknya saat dia melewati hari-harinya di dalam rumahnya. Saat dia bekerja. Saat dia bertetangga. Berteman. Hubungan dengan istri. Hubungan dengan anak, dengan orang tua, dengan guru, dengan sahabat, hendaklah dia ini menjaga dirinya dari setiap bentuk kezaliman. Untuk dia tidak merampas hak selainnya, untuk dia tidak melaksanakan kewajibannya, untuk dia tidak diam saat... Mereka yang ada di luar dirinya melanggar hak-hak selainnya, ataupun meninggalkan kewajibannya. Pribadi yang memiliki daya tarik dan daya tolak, pribadi yang disukai, dicintai, tapi juga pribadi yang dia memberikan batas terhadap setiap bentuk kezaliman dan pemaksaan hak. Terhadap selainnya, terkadang orang pandai berbicara tentang kezaliman orang lain, sangat mahir dalam mengkritisi dan mengamati kezaliman orang lain, tetapi dia sering lupa untuk lebih berhati-hati terhadap kedoliman diri dia sendiri saat seorang suami. Berhubungan dengan istrinya, apakah dia telah menghormati hak-hak istrinya? Dia melaksanakan kewajibannya, seorang ayah saat bersama dengan anaknya. Apa yang dia lakukan? Anak terhadap orang tuanya. Apa yang dia lakukan? Al-Husayl dan Karbala al Husain mengajarkan bahwa kezaliman tidak selalu jauh dari mata kita. Kezaliman bisa ada di tengah kehidupan kita sendiri. Dan Karbala Hussein, semangat Hussein mengajak kita untuk selalu bangkit menolak setiap bentuk kezaliman yang ada. Semoga bela kita, kedukaan kita, simbol-simbol kesedihan yang kita munculkan, yang kita tampilkan dalam melewati musim Ashura ini memberikan kepada kita sebuah semangat untuk bangkit melawan setiap bentuk kezaliman. Baik itu di dalam diri kita sendiri ataupun di luar diri kita. Menjadikan kita orang-orang yang berani untuk menghadapi resiko akibat atas perlawanan yang kita lakukan terhadap kezaliman tersebut. Semoga tangisan kita meruntuhkan kezaliman yang masih tersisa di dalam diri kita terbuang bersih dan kita dapat bergabung dalam kafilah Aba Abdullah al Hussein alaihi salam assalamu ala al Hussein wa ala Ali ibn al Hussein wa ala awlad al Hussein wa ala ashab al Hussein wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh